Saya narik odong-odong udah 3 tahun. Ya karena gimana ya, nggak ada kerjaan lain daripada saya nganggur, ya adanya ini kerjaan saya. Yang nggak tentu, ada 90, ada 80 sehari, kadang nyampe 100 sampai sehari. Belum potongan setoran 25, ya kelebihnya itu buat makan, buat ya segala macam lah. Kita kalau punya sendiri sama aja, Pak. Belum ada kerusakan, dan belum kita kontrakan sama aja. Kalau ini kan setoran 25 itu udah nggak kontrakan, udah disediain. Kerusakan ya tanggung, misalnya tanggung berdua sama yang punya. Kita kalau punya sendiri belum kontrakannya, belum ada kerusakan, berat ya, sedangkan pendapatan perharinya nggak tentu. Buat makan aja ada, alhamdulillah lah ketemu buat makan. Anak saya 3, tinggal istri di kampung. Ya kurang tahu ya. Ya kalau ada kerjaan lain sih ya pengen gitu ya. Pengen ganti usaha apa gitu yang lain. Ya berhubung gimana ya, usia udah ini ya gimana lah. Nama kerja itu kan udah gak mungkin kan. Ya udah semakin tua gini, kerja nggak mungkin kerja yang lain. Apalagi bangun-bangunan, kita tenaganya udah kurang. Ya ininya lah yang terusin odong-odong. Udah sedikit-sedikit juga ya mapan lah.